KONI Sumatera Selatan telah melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pemusatan latihan daerah terpusat selama 1 bulan terakhir. KONI Sumsel mengakui para atletnya sudah mampu beradaptasi dengan baik selama proses karantina Pelatda terpusat ini. Selama pelaksanaan Pelatda terpusat, KONI Sumsel terus menerima laporan dari tim Satgas. KONI Sumsel mengakui selama 1 bulan terakhir para atletnya terus menunjukkan peningkatan performa. Namun KONI Sumsel tidak menampik jika masih terdapat kendala, terutama yang terkait dengan fasilitas yang belum maksimal. Ya paling memang masalah fasilitas ya, memang sampai hari ini belum tersedia maksimal. Jadi kita ini sudah upayakan dengan dispora untuk perlengkapannya kita akan maksimalkan. Masalah kedua memang kita ada beberapa atlet kita yang memang latihannya tidak di sini. Ini juga memerlukan suatu upaya ya yang lebih harus serius lagi karena tersebar di beberapa provinsi. KONI Sumsel melalui tim Satgas memastikan akan terus melakukan pendampingan pada para atletnya agar program yang telah dijalankan terlaksana dengan baik dan optimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.